Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2024 ini merupakan tahun di mana pemilu atau pesta demokrasi sedang dirayakan. Pemungutan suara yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sudah dilakukan dan sudah selesai. Namun, banyak informasi yang beredar yang menyatakan ketidakpuasan dan ada indikasi-indikasi kecurangan pada pemilu 2024 ini. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi benar-benar bekerja? KPU bertanggung jawab atas dugaan kecurangan pemilu. Pasalnya, publik dalam hal ini pemilih berhak mengetahui kemana hasil pemungutan suaranya. Poinnya adalah KPU harus punya pertanggungjawaban publik yang ia tunaikan. Karena kecurigaan pada KPU lebih besar. Lebih besar sekarang. Di satu sisi, demokrasi dianggap sebagai ideologi terbaik dalam menjaga keadilan dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Namun, kenyataannya, banyak tantangan yang mengintai mengancam pondasi demokrasi kita. In the late 1990s, Prabowo Subianto was dismissed from Indonesia's military over alleged human rights abuses, allegations he denies. But thanks to a rebrand, he's now the presidential frontrunner in the world's third largest democracy. Di tengah gemerlapnya ideologi demokrasi, banyak tantangan yang mengintai. Dari upaya penekanan pemilih, korupsi, hingga penyebaran informasi palsu yang mengganggu integritas pemilihan. 3, 5. Mari kita lihat tantangan demokrasi apa saja yang ada di dunia. Saya akan membawakan beberapa poin dari Aziz Haq tentang demokrasi yang dihadapi Amerika saat ini. Aziz Haq merupakan seorang sarjana hukum Amerika yang merupakan profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Chicago, Amerika. Dia merupakan seorang sarjana terkemuka di bidang hukum tata negara, pengadilan federal, dan acara pidana. Karyanya di bidang hukum tata negara berdasarnya berfokus pada hak dan kebebasan individu berdasarkan konstitusi ACS. Mari kita saksikan apa saja tantangan demokrasi. Who saw the shocking violence of January 6th at the US Capitol knew then and there that American democracy was in clear peril. But the sheer spectacle of that moment can be misleading. It can lead us to lose sight. Pertama-tama, mari kita bahas tantangan terhadap demokrasi yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Bukan rahasia lagi bahwa demokrasi seringkali terancam oleh berbagai faktor, bukan hanya oleh kekerasan, tetapi juga oleh institusi-institusi yang seharusnya melindungi demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pengadilan dapat mempengaruhi safeguard atau penjagaan terhadap demokrasi. Dalam banyak kasus, keputusan pengadilan mengenai undang-undang pemilu dan hak memilih dapat secara langsung mempengaruhi integritas pemilihan dan hak-hak dasar warga negara. Kemudian, mari kita melihat sejarah dan konteks kemandirian peradilan. Di banyak negara, peradilan seringkali dianggap sebagai penjaga terakhir demokrasi. Namun, kebijakan politik dalam penunjukan hakim seringkali mengancam kemandirian lembaga peradilan. Selanjutnya, mari kita diskusikan tentang politisasi dan peningkatan tantangan dalam penunjukan hakim. Di tengah meningkatnya polarisasi politik, penunjukan hakim seringkali menjadi subjek pertarungan politik, meningkatkan risiko penurunan independensi lembaga peradilan. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan terhadap demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi membawa perubahan signifikan dalam bagaimana informasi disebarkan dan diterima. Desinformasi dan serangan siber dapat menjadi ancaman serius terhadap proses demokratis. Tidak hanya lembaga-lembaga formal, tetapi juga peran masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga demokrasi. Kelompok advokasi, organisasi non-pemerintah, dan aktivis memainkan peran kunci dalam memantau kebijakan pemerintah, menekan perubahan positif, dan menjaga keadilan sosial. Keterbukaan dan partisipasi juga menjadi elemen penting dalam mendukung demokrasi. Sistem yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan serta pemerintah yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.
mari kita perluas pemahaman kita tentang demokrasi dengan mempertimbangkan konsep demokrasi berkelanjutan. Ini mencakup keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai bagian integral dari sistem demokratis yang sehat. Terakhir, kita tidak dapat mengabaikan tantangan lokal dan global yang berdampak pada demokrasi. Mulai dari ketidaksetaraan ekonomi hingga masalah perubahan iklim, semua ini memerlukan tanggapan yang efektif dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga fondasi demokrasi. Mari kita bandingkan sistem demokrasi di beberapa negara untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Dengan memahami perbedaan dan persamaan, kita dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di berbagai konteks global. Perlu kita bahas juga inovasi-inovasi dalam partisipasi publik. Melalui teknologi, ada peluang untuk menciptakan platform yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan dengan cara yang lebih efisien dan inklusif. Ketika menghadapi ancaman yang terus berkembang terhadap demokrasi, kita perlu mengembangkan pendekatan adaptif. Fleksibilitas dalam mengatasi tantangan dan memperbarui sistem demi keberlanjutan demokrasi harus menjadi fokus utama. Terakhir, mari kita bahas peran pendidikan dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap demokrasi. Pengetahuan yang kuat tentang nilai-nilai demokrasi dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk masyarakat yang berpartisipasi dan kritis. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan solusi terkait demokrasi global. Terima kasih atas kesabaran Anda. Jangan ragu untuk memberikan ide atau tanggapan Anda di bagian komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru.